الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Fadilah Tuan-Tuan Guru, para-para alim ulama, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Ibnu Abbas, Muslimin dan juga Muslimat hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana di atas limpahan izin kurnianya pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berhimpun beriktikaf kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada di dalam satu majlis halaqah zikrullah, iaitu lah kita sama-sama membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya sehinggalah mudah-mudahan dikurniakan buat kita semua ketakwaan yang sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah di dalam menyambung pengajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, marilah sama-sama kita terlebih dahulu memulakan majlis kita pada malam ini, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala, dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan selawat yang dipanjatkan majlis kita dikurniakan mudah-mudahan keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Al-Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. InsyaAllah malam ni kita masuk pula tajuk yang seterusnya. Tuan-tuan boleh buka muka surat yang ke-55. Kita lajukanlah sikit. InsyaAllah masuk pada tajuk yang selanjutnya, iaitulah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mukaddimah-mukaddimah kita dah cubalah ambil yang mana yang kita rasa sesuai, yang boleh kita sama-sama bacakan. Jadi insya-Allah malam ni kita akan terus masuk pada tajuk yang dinanti-nantikan, iaitu lah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya. Baru masuk. Itu pun di sana adalah sedikit mukaddimah. Belum masuk lagi cerita Nabi SAW, keluarga Nabi. Nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat tiga peringkat bagi nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana satu peringkat ianya yang disepakati oleh ahli sejarah dan ahli salasilah. Ahli sejarah, ahli salasilah sepakati pada peringkat yang pertama, iaitulah salasilah keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kepada Adnan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sampailah kepada Adnan. Sampai Adnan ni ulama-ulama disebutkan ahli sejarah dan ulama salasilah, mereka sepakat yang itu sahih, benar kebenaran dia, ianya maknanya yang tepatlah, yang benar. Ada satu peringkat lagi, iaitulah yang menjadi perselisihan di kalangan mereka, di mana ada yang menerimanya dan ada yang bertawakuf, ada yang terima dan ada yang mereka ni tawakuf. Tawakuf ni dia maknanya dia terhenti situ, dia tidak mengambil sebarang pendirian, dia senyap je. Nak kata betul ke ataupun tak, maknanya dia diamkan saja. Tapi ada yang terima, ada yang katakan ianya yang betul, yang benar. Iaitulah salasilah daripada keturunan Nabi, keturunan Nabi SAW daripada Adnan sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Daripada Adnan sampai Ibrahim, ianya adalah salasilah yang ada terima, ada yang dia tawakuf. Kalau yang peringkat pertama tadi, memang semua menerimalah, ulama-ulama salasilah, ulama yang disebutkan ahli sejarah, ianya menerima, sepakat. Adapun daripada yang peringkat kedua ni, daripada Adnan sampai kepada Nabi Allah Ibrahim AS, ianya yang ulama ada yang sebahagian terima, ada yang tawakuf. Kemudiannya peringkat yang ketiga, peringkat yang seterusnya, yang tidak lagi diragui bahawa ianya memuatkan fakta-fakta yang tidak sahih sama sekali, iaitulah salasilah baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salam hingga kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kami telah menyebutkan sebahagian salasilah ini dan di sini akan dibentangkan secara terperinci tiga salasilah, tiga peringkat salasilah tersebut. Jadi disebutkan secara terperinci peringkat pertama, peringkat kedua sehinggalah peringkat yang ketiga. Tuan-tuan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, peringkat yang pertama, peringkat ni adalah yang disepakati ulama sirah, begitu juga ulama salasilah, begitu juga ahli sejarah sepakat yang ini benar sahih, iaitulah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Muttalib. Nama sebenarnya ialah Syaibah. Syaibah ni maksudnya uban, tuan-tuan. Nama sebenarnya Syaibah tapi terkenal dengan Abdul Muttalib. Ya, jadi macam mana boleh terkenal dengan nama Abdul Muttalib, nanti kita baca insya-Allah. Tapi nama sebenarnya ialah Syaibah bin Hashim. Nama sebenarnya ialah Amru, tapi diberikan gelaran, dia dikenalinya dengan Hashim bin Abdul Manaf. Nama sebenarnya ialah Al-Mughirah bin Qusay. Nama sebenarnya ialah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib
bin Fihr yang digelar dengan gelaran Quraisy, dan melaluinya dinisbahkan kabilah Quraisy. Bin Malik bin An-Nadhr namanya ialah Qais, bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah nama sebenarnya ialah Amir, bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sampai situlah bin Adnan, sampai situ. Ini yang sahih, yang sahih, yang kalau tuan-tuan, kalau kan sebagai pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kan nak hafal nama keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kerana cinta tu, dipersilakan tuan-tuan, tak ada masalah. Kan tak ada masalah, saya ingat boleh hafal, tak ada masalah. Yang ni sahih, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, saya pun sampai situ je. Kan tak ada sampai bin Adnan, panjang. Tapi kalau tuan-tuan nak lebih, lebih daripada saya sikit lah kan, apa lebih tu, insyaAllah naik darajat. Mudah-mudahan maknanya ada keberkatan tu lah di dalam kita sama-sama berusaha untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ustaz, sama ustaz, dia bukan keturunan Nabi, ustaz terkenal lah, kalau tak silap saya Ustaz Zul Ramli, keturunan Sayyidina Umar Al-Khattab, ada ceramah-ceramah dia. Sayyidina Umar tu disebut seorang-seorang, Umar Al-Khattab bin 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 bin, ya Allah kan, panjang. Itu Sayyidina Umar kan, diingat satu-satu. Jadi kita tidaklah mungkin sampai ke tahap tu tuan-tuan. Cuma yang ini kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang memang rasa cinta sungguh, nak juga dia hafal, dia nak bagi ingat. Bila ingat, adalah luar biasa dia tu. Adalah kelebihan dia tu kan. Jadi insya-Allah saya kira tak salah kalau nak dihafal supaya lebih kita ini mengenali keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun peringkat yang kedua, yang ni ulama selisih. Ada yang terima, ada yang dia tawakuf. Antara sahih dengan tidak, wallahu alam. Kerana ada disebutkan di sana hadis kan berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya kan, ada hadis Nabi sallam sebutkan bahawasanya nasabnya sampai kepada Adnan saja. Ada orang sebut nasab Nabi, Nabi SAW mengiyakan sampai Adnan saja. Kemudian baginda SAW berkata, para ahli nasab itu berbohong, maka janganlah kamu melepasinya Adnan. Lepas Adnan tu maknanya Nabi SAW sebut, maknanya ahli nasab tu berbohong, maknanya tak pasti kesahihan dia. Tapi ada ulama' yang maknanya dia membuka ruang, sebab hadis yang disebutkan itu adalah hadis yang dhaif. Ada buka ruang, maknanya mereka kaji juga daripada Adnan sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Iaitu salah silah di atas Adnan, iaitu Adnan bin Ad bin Humaisa bin Sulaman bin Aus bin Buz bin Qumwal bin Ubay bin Awam bin Nasid bin Haza bin Baldas bin Yadlaf bin Tabikh bin Jahim bin Nahish bin Makhi bin Aib bin Abqar bin Ubaid bin Al-Da'a bin Hamdan bin Sinbar bin Yathribi bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'awa bin Aib bin Dishan bin Aisar bin Afnad bin Ayham bin Muqsir bin Nahith bin Zarih bin Sumay bin Muzay bin Audah bin Iram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Boleh ingat tuan-tuan, kalau boleh ingat baca kan, saya belanja malam ni insyaAllah. Saya yang banyak kali baca ni pun tak ingat kan. Itu nama daripada Adnan sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Yang ulama ada terima dan ada yang tawakuf, tapi tak bererti ianya tak sahih. Tetapi yang sahihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya benar daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Yang ini tak ragu-ragu, memang tak ragu-ragu.
Cuma dia punya salah silah tu, nama salah silah. Seorang bin yang ni ada yang menerima, ada yang tawakuf daripada Adnan, bukan daripada bawah ke Adnan, daripada bawah daripada Nabi SAW sampai kepada Adnan, yang itu memang diterima. Adapun daripada Adnan sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ianya ada yang tawakuf, tapi ada yang terima dan tak ada yang tolak. Maknanya tawakuf, dia mengambil pendirian, maknanya senyap pada hal tersebut. Tapi yang sahih, yang benarnya, bahawasanya Nabi SAW adalah memang daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha ikhtara min Ibrahim Ismail au kama qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih anak Ibrahim akan Nabi Allah Ismail. Wa ikhtara Ismail, dan Allah Subhanahu wa taala memilih daripada anak Ismail akan Kinanah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah, Allah Subhanahu wa taala daripada anak-anak Kinanah, Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy. Dan daripada Quraisy dipilihnya anak pinak Hashim. Dan aku dipilih daripada anak pinak Hashim. Jadi itu adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Quranul Karim ada Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kepada bumi Mekah. Rabbana wab'ats fihim rasulan, wahai Tuhan kami, utuskanlah pada bumi Mekah ni kepada mereka seorang rasul. Seorang rasul ni, tuan-tuan, doa Nabi Ibrahim AS dalam pimpinan Ar-Rahman, dan tuan-tuan boleh baca, disebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa Nabi Allah Ibrahim AS ini dengan diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Jadi jelas yang bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ianya daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim tu sebab digelar sebagai Abul Anbiya, bapa kepada para-para nabi. Sebab belah Bani Israel pun daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebelah isterinya yang pertama iaitulah Sarah. Sarah mengandung, lahir Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ishaq melahirkan Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Dialah yang digelar sebagai Israel. Kemudiannya Nabi Allah Ya'qub alaihi salam ada lebih kurang 12 anak dia, anak pinak, antaranya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Maka di sana mereka ni digelar sebagai Bani Israel. Memang ramai rasul-rasul Allah dan nabi-nabi Allah yang dipilih dilahirkan daripada Bani Israel. Adapun sebelah Mekah, isteri yang kedua Hajar, asalnya orang Qibti daripada Mesir. Dan tuan-tuan, Nabi Allah Ismail AS lahir daripada keturunan ni. Dan Nabi Allah Ismail AS menikahi daripada kalangan Jurhum. Maka lahirlah daripada sana yang dikenali sebagai Arab Musta'ribah, Arab. Dan lahir daripada keturunan itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka digelarlah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam sebagai Abul Anbiya, bapa kepada para-para nabi. Adapun peringkat yang ketiga, iaitu silsilah atas Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sampai kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Ulama dia kaji juga. Ni ulama-ulama ahli sejarah lah. Dia kaji juga, tuan-tuan. Tapi yang ni ahli salasilah, ahli sejarah, mereka memang kata tak sahih lah. Mereka memang tak menyatakan ianya sahih. Memang tak sahih. Tidak dinafikan lagi bahawasanya ianya memang tak sahih. Wallahu a'lam, yang lebih maha mengetahui. Kita bacalah tuan-tuan insya-Allah. Iaitu Ibrahim alaihi salam bin Tarih, nama sebenarnya Azar. Dalam firman Allah surah Al-An'am, wa idz qala Ibrahim li abihi Azar. Dan ingatlah satu ketika
Mana Nabi Allah Ibrahim AS dia berkata kepada ayahnya, ayahnya Azar, namanya Azar. Dalam sini sebut tarikh, nama sebenarnya Azar, dalam Quran sebut Azar bin Nahur bin Saru atau Saruh bin Rau'u bin Falih bin Abir bin Shalikh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Nuh, bin Lamik bin Mutawsalah bin Akhnuh. Dikatakan beliau ialah Nabi Allah Idris alaihi salam. Bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusha bin Syid bin Adam alaihi salatu wassalam. Yang sahihnya memang Nabi Allah Ibrahim daripada keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Itu sahih lah. Semua kita tahu lah. Dia bapa kepada para-para nabi dan bapa kepada manusia seluruhnya. Itu yang sahih. Bapa kita semua. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi ini kita baca tadi itu, kan? Itu antara mutiara-mutiara kajian-kajian daripada para alim yang memang kalau kita hafal, kalau saya baca tanpa saya tengok tadi, tuan-tuan tengok memang luar biasalah tuan-tuan. Kan, memang hebatlah. Kan, kalau boleh sebut tu. Jadi ianya sesuatu yang sangat-sangat bernilai tuan-tuan. Nilai kan benda ataupun apa yang telah tercatat di dalam kitab ni sesuatu yang perlu ianya diambil manfaat dengan sebaiknya. Tu yang saya sebut tadi, kalau boleh lah, kalau mampu dihafal lah, kalau tak banyak pun sikit lah daripada keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni antara mutiara-mutiara kajian-kajian para-para alim ulama. Bukan senang nak dapat nama-nama ni. Bahkan ulama ni antaranya penulis kitab ni, setiap seorang tu ada nama anak pinak dia, seorang-seorang. Mungkin kita tak baca. Tuan-tuan boleh buka antaranya muka surat tentang kisah Arab Musta'ribah. Disebut seorang-seorang tu anak dia berapa orang, yang ni pula anak dia berapa orang, yang ni, ya Allah. Ni kajian ahli salasulah. Dah sebutkan tentang kebenaran keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni tak lain tidak bukan kerana kecintaan mereka terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi maka dikaji, tuan-tuan. Maka dikajinya keturunan dan juga salasilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masuk pada tajuk selanjutnya, iaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenali sebagai keluarga Hashimi. Keluarga Hashimi. Kalau sebut Bani Hashim, itu keluarga Nabi lah. Iaitu dinisbahkan kepada datuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita orang Melayu sebut moyang lah, moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Daripada anak pinak dia, maka digelar sebagai Bani Hashim. Dia ada adik dia namanya Al-Muttalib. Daripada anak pinak Al-Muttalib ni, nama dia Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib memang kamcing betul. Bani Hashim dengan Bani Al-Muttalib. Tu yang Abdul Muttalib tu nama, dapat nama tu daripada pakcik tu lah. Kerana pakcik Al-Muttalib. Panggil Abdul Muttalib. Nanti kita masuk dalam bab yang disebutkan. Kami akan menyebutkan serba sedikit berkaitan Hashim dan mereka yang selepasnya. Disebutkan atas Hashim Abdul Manaf. Kalau tak silap saya, kita pernah sebut sikit Abdul Manaf. Atas Abdul Manaf namanya Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab kita dah bincang secara panjang lebar satu ketika tentang kisah Qusay bin Kilab. Ni dia masuk cerita Hashim. Sebab Nabi SAW keluarganya dikenali sebagai keluarga Hashimi ataupun Bani Hashim. Hashim, kita tengok siapakah Hashim. Terdahulu kami telah menyebutkan
bahawa Hashim ialah orang yang bertanggungjawab mengendalikan urusan siqayah, iaitulah minuman jemaah haji, dan rifadah, makanan jemaah haji yang diserahkan kepada Bani Abdul Manaf ketika diadakan persefahaman antara Bani Abdul Manaf dengan Bani Abdul Dar untuk membahagi-bahagikan jawatan di antara sesama mereka. Kita dah bincangkan yang ni tuan-tuan. Kalau boleh nanti dirujuk pada tajuk Imarah di Bumi Hijaz, berkenaan tentang Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab yang pada zaman dia barulah kerajaan ataupun Mekah dan juga terhadap Kaabah ni kembali kepada keluarga Nabi Allah, keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasalam, zaman Qusay bin Kilab. Jadi Qusay bin Kilab ni dia telah mengasaskan antaranya lima lah yang kita sebut, antaranya dia telah mengasaskan Darun Nadwah, parlimen orang-orang Quraisy, disatukan habis. Kemudiannya dia juga telah mengasaskan yang namanya panji-panji perang. Kalau nak perang je mesti dengan dia. Begitu juga dia juga yang memegang kunci Kaabah. Urusan Kaabah, perkendalian Kaabah, dia yang pegang. Yang keempatnya iaitulah siqayah, memberi minum kepada jemaah haji. Yang kelimanya iaitulah rifadah, memberi makan kepada jemaah haji. Lima tanggungjawab ni adalah satu tanggungjawab yang sangat besar diberikan kepada Qusay bin Kilab. Tapi selepas kematian dia, tuan-tuan, masih hidup dia telah mewasiatkan, dia ada dua orang anak. Satu namanya Abdul Dar, satu lagi namanya Abdul Manaf. Dia telah wasiatkan lima-lima ni, tanggungjawab ni, kepada Abdul Dar. Jadi semua taat sebab Qusay bin Kilab yang suruh. Tapi bila mana Qusay bin Kilab meninggal dunia, Abdul Manaf meninggal dunia, Abdul Dar meninggal dunia, Bani Abdul Manaf, anak pinak dia ni, dan juga Bani Abdul Dar mula berebut jawatan, sehingga hampir-hampir berlakunya peperangan antara sesama mereka, maka dibuatlah persefahaman. Jadi persefahaman ni lah tuan-tuan, masing-masing bahagi-bahagilah Darun Nadwah dan juga panji perang, begitu juga pemegang kunci Kaabah diserahkan kepada Bani Abdul Dar, anak pinak Abdul Dar. Sampai sekarang pemegang kunci itu, sampai sekarang pemegang kunci Kaabah, manakala memberi minum dan juga memberi makan kepada jemaah haji, maka ianya diserahkan kepada Bani Abdul Manaf. Diundi, ianya diserahkan kepada Hashim bin Abdul Manaf. Hashim ialah seorang yang senang dan sangat dihormati. Dialah orang yang pertama memberi makan tarit ataupun bubur roti kepada jemaah haji Mekah. Namanya ialah Amru, nama sebenarnya. Dia dinamakan dengan Hashim kerana dia memecahkan roti, iaitu sempena perkataan Hashim. Hashim kan maksudnya memecahkan. Maka sebab dia orang yang pertama bagi jemaah haji makan roti, dan dia orang yang pertama memecahkan roti, maka dikenali dia dengan nama Hashim. Untuk dibuat bubur kepada jemaah haji, pecahkan roti kan, memecahkan tepung untuk memecahkan roti untuk dibuat bubur kepada jemaah haji. Dialah orang pertama yang mempelopori dua perjalanan bagi orang-orang Quraisy, iaitu perjalanan pada musim sejuk dan perjalanan pada musim panas. Tentangnya seorang penyair menyebutkan, Amru yang memecahkan roti untuk kaumnya, kaum di Mekah yang ketandusan dan kebuluran. Dia merintis dua perjalanan untuk kaumnya, perjalanan musim sejuk dan perjalanan musim panas. Antara cerita yang berkaitan dengan Hashim ialah kisah pemergiannya ke Syam untuk berniaga. Ini antara kisah yang disebutkan. Dia tak sebut kisah yang panjang-panjang tentang Hashim, disebutkan yang ini antaranya. Dia pergi ke Syam, tuan-tuan. Dialah antara yang mempelopori perjalanan musim sejuk, musim panas. Jadi dia pergi ke Syam. Biasalah orang Quraisy di Mekah ni,
memang biasa kehidupan mereka ni meniaga, meniaga ke Syam lah, pergi ke Syam. Kalau ni tidak keterlaluan, saya ulang balik lah. Syam ni tuan-tuan, itulah antaranya Syria, kan? Begitu juga Jordan, begitu juga Baitul Maqdis, kan? Sebahagian daripada Lubnan, itu semuanya nama, semua itu namanya Syam, tuan-tuan. Jadi Hashim ni dia pergi lah, pergi ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam, beliau sampai ke Madinah. Nama dulu bukan Madinah, nama dulunya Yathrib. Tapi untuk sebagai untuk kita faham, Madinah lah. Dan memang orang-orang dulu kalau nak melalui, nak pergi ke Syam, mesti lalu Madinah. Dia jalan utama, tuan-tuan. Jalan utama. Contoh, sebagai contoh, kalau kita nak pergi Johor, mesti lalu Seremban. Mesti lalu. Jadi Madinah ni ibaratnya macam Seremban lah, ibaratnya laluan utama kalau nak pergi ke Syam. Itu sebab dalam kisah nanti kita akan dapati dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang beriman dan menolong orang-orang Islam, menolong agama ini adalah orang-orang daripada Madinah, bukannya orang-orang Taif. Baik, insya-Allah kita akan sambung selepas azan Isya. Allahumma salli alaihi wasallam. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kalau kita menyingkap sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana dalam peristiwa hijrah, tuan-tuan, didapati yang bahawasanya Nabi SAW pernah berdakwah ke Taif, pernah pergi ke Taif, supaya orang-orang di Taif ini menjadi orang-orang yang membantu kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan menghendaki yang membantu agama Islam ini adalah orang-orang daripada Madinah Al-Munawwarah. Ini Allah Subhanahu wa taala, dia Tuhan yang Maha mengetahui. Ini antara lain, kan, iaitulah kerana tempat Madinah tu, tuan-tuan, tempat yang sangat strategik, yang memang biasa dilalui oleh orang-orang Quraisy daripada Mekah. Memang mereka ni biasa pergi ke Syam untuk berniaga. Tak dapat tidak, mesti nak pergi ke Syam untuk berniaga. Kalau tak, sumber ekonomi mereka akan jatuh dan sebagainya. Tiba-tiba orang-orang Islam telah menguasai bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi tuan-tuan bayangkanlah situasi, keadaan dan sebagainya. Ini tak lain tidak bukan untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bila dapat kuasai sesuatu tempat itulah. Memang Rasulullah SAW buat perdamaian dengan orang-orang Quraisy, tapi orang Quraisy ni mereka ni dendam, tuan-tuan. Dendam kesumat, tak nak buat perdamaian. Sehingga akhirnya terjadilah, tercetuslah satu peperangan yang pertama yang dikenali sebagai Badar Al-Kubra. Antara kisahnya iaitulah dagangan orang-orang Quraisy daripada Syam nak balik dengan bawa barang dagangan yang sangat banyak, nak balik ke Mekah. Jadi mereka dihalang. Masa dihalang itulah, tuan-tuan, minta bantuan, akhirnya orang Mekah datang, sehingga jadilah peperangan yang namanya Badar Al-Kubra. Cerita Badar Kubra ni, tuan-tuan, lepas hijrah, jauh lagi. Jadi insya-Allah mungkin sampai masanya 10 tahun lagi insya-Allah kita masuk tajuk tu lah. Kalau ada rezeki. Jadi kita baru masih lagi tajuk Hashim, jauh lah, baru moyang, tengah moyang lagi. Nak supaya kita nampak dan lebih faham. Sebab ini jalan utama. Hashim bila sampai sahaja di Madinah, di situ dia telah berkahwin. Tengok ada seorang, kalau bahagian kitab lain sebut seorang janda. Janda Madinah. Orang Madinah lah. Orang Yathrib. Bernama Salma binti Amru daripada Bani Adi bin An-Najjar. Salma binti Amru daripada Bani Adi bin An-Najjar. Di Madinah, dia sempat bersama dengan isterinya Salma. Duduk. Di sini bermulanya, tuan-tuan, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebelah Madinah. Daripada Hashim lah. Hashim lah dia kahwin orang Madinah. Jadi tempat
tempat Rasulullah SAW untanya berhenti, kan? Itu disebut, itu namanya tempat perkenalan Bani An-Najjar. Nanti kita masuk dalam tajuk hijrah, kita akan jumpa tentang kisah unta Rasulullah SAW berhenti. Rupanya situ tempat keluarga Nabi, sebelah moyang dia, sebelah datuk dia. Datuk dia iaitu Abdul Muttalib punya ibu lah. Baik. Hashim mengahwini dan sempat bersama dengan Salma binti Amru. Kemudian dia pun meneruskan perjalanan ke Syam, dia pergi ke Syam. Sedangkan tatkala itu isterinya ditinggalkan bersama keluarganya sedang mengandungkan Abdul Muttalib masa itu. Dia keluar, isteri mengandung. Mengandungkan siapa? Mengandungkan Abdul Muttalib. Dalam perjalanan ke Syam, Hashim pun meninggal dunia. Meninggal dunia di Ghazah. Ghazah di bumi Palestinlah. Ghazah lah. Ghazah mana lagi? Ghazah. Ghazah yang diberi itu itulah. Dan isterinya akhirnya telah melahirkan Abdul Muttalib pada tahun 497 Masihi. Dia dinamakan dengan Syaibah. Syaibah ni maksudnya uban, tuan-tuan. Bahasa Arab Syaibah dalam Quran sebut washta'alar ra'su Syaibah. Nabi Allah Zakaria alaihi salam masa dia berdoa, dia mengadu kepada Allah, uban dah banyak. Tapi dia tak pernah berputus asa berdoa kepada Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia doa. Walaupun dah berumur, dah berubat, tak pernah putus asa berdoa kepada Allah untuk supaya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia anak. Isteri dia mandul, tuan-tuan. Isteri Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Tapi dia doa, tetap doa. Doa tak putus-putus. Allah, ini kisah antara kisah Nabi daripada kalangan Bani Israel, Nabi Allah Zakaria. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doanya, dikurniakan Nabi Allah Yahya alaihi salam. Itu kisah Nabi Allah Zakaria. Jadi apa nama ni, Syaibah maksudnya uban. Diberi nama tu kepada Abdul Muttalib. Kerana apa? Kerana rambut putih yang terdapat pada kepalanya. Lahir-lahir je rambut putih. Macam uban, jadi dinamakan terus dengan nama uban orang dulu, tuan-tuan. Jadi Islam hari ni dia tak adalah, kan? Islam ni, tuan-tuan, datang Nabi SAW suruh bagi nama anak tu yang baik-baik, itu hak dia. Jangan nama bagi yang bukan-bukan, tuan-tuan, kan? Ada orang kadang-kadang dia kerana cinta suami isteri, kan? Dia bagi nama tu kadang-kadang nama pelik-pelik. Kadang-kadang nama dia bagi gabungan. Ayah nama Tarmizi, kan? Nama dia punya apa nama ni, isteri dia Azan, terus jadi Tarzan. Pelik-pelik, tuan-tuan. Kadang-kadang tengok dalam Al-Quran, kalau tak silap saya ada satu lah, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang tu nama dia bubuh nama iblis ni. Bukan iblis, tapi nama iblis yang enggan sujud kepada Nabi Allah Adam, Azazil. Itu nama dia, bubuh nama anak Azazil. Allah. Sebab tu hati-hati dalam meletakkan nama anak. Azazil bunyi macam sedap, kan? Bunyi macam sedap, Azazil, tapi sebenarnya itu nama iblis yang enggan rukuk kepada Nabi Adam alaihi salam. Sebab tu kalau boleh pastikan, tanyalah para alim ulama, berikan kepada anak-anak ni nama yang baik. Itu hak dia bila dilahir. Hak dia antaranya iaitulah diberikan kepada dia nama yang baik-baik. Jangan bagi nama yang pelik-pelik. Kadang-kadang susah nak sebut. Lagi-lagi jurunikah saya pernah satu tu, ya Allah, pelik. Sampai sekarang saya tak boleh sebut nama pengantin. Susah sangat. Bila tak boleh sebut, sekarang ni lagi lah tak boleh sebut. Tuan-tuan, panjang betul nama dia, kan? Sepanjang-panjang nama yang pernah saya pernah nikahkan lah. Nak sebut, ya Allah, susah. Tapi zaman ni Islam belum datang lagi. Kebetulan rambut putih, kan? Jadi ada idea. Kan? Idea buat apa? Letak nama anak tu nama uban. Allahu akbar. Mungkin samalah macam cerita P. Ramli, cerita P. Ramli Ahmad Al-Bab. Cerita Ahmad Al-Bab kan, anak tu lahir-lahir, kan? Menangis-nangis bawa pergi jumpa doktor.
pun menangis, bawa pergi jumpa bomoh pun menangis, akhirnya bawa jumpa datuk dia. Ha, bawa jumpa datuk kan, pergi datuk, datuk tu ketuk pintu. Tang, tiba-tiba budak tu senyap. Ha, diam dia. Ha, datuk pun tanya dekat P. Ramli. Ha, apa nama budak ni? Belum sempat bubuh nama sebab asyik menangis dia. Ha, jadi datuk dia kata sebab dia suka pada pintu, dia bagi nama Ahmad Pintu. Ahmad Pintu, tak ada sedap lah itu nama, kata P. Ramli. Jadi pintu dalam bahasa Arab Al-Bab. Jadi Ahmad Al-Bab, Ahmad Al-Bab. Terus jadi cerita. Tuan-tuan kita tengok Ahmad, Ahmad Al-Bab. Jadi tuan-tuan muslimin juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Lalu ibunya mengasuhnya di rumah bapanya di Yathrib. Tidak seorang pun keluarga Hashim di Mekah menyedari tentang kelahiran anaknya itu. Tak ada seorang pun tahu tentang kelahiran anak Hashim. Dia tahu-tahu Hashim meninggal dunia je. Tapi padahal Hashim ada meninggalkan zuriat di Yathrib. Sehinggalah akhirnya adik kepada Hashim, iaitulah Al-Muttalib, dia dapat tahu, tuan-tuan. Dia dapat tahu yang bahawasanya Hashim ada meninggalkan zuriat di bumi Yathrib. Dikhabarkan ada orang daripada Mekah, dia pergi ke Madinah, dia pergi ke Yathrib. Dia tengok ada sekumpulan budak main-main. Ini dalam, kalau tak silap saya, dalam Ibnu Hisham disebutkan budak main-main. Maka tiba-tiba salah seorang daripada budak tu yang main tu, dia menang, tuan-tuan. Dia menang. Bila dia menang, dia terus mengatakan akulah anak kepada ketua Mekah. Maka diselidik orang yang Mekah ni, orang Mekah ni selidik tengok siapa budak ni. Lalu diketahuilah bahawasanya dia anak Hashim. Dia balik ke Mekah, dia bagi tahu kepada Abdul Muttalib. Jadi Al-Muttalib. Jadi Al-Muttalib ni lah tuan-tuan, adik kepada Hashim, dialah orang yang bertanggungjawab bawa balik Abdul Muttalib ni ataupun Syaibah ke bumi Mekah. Yang peristiwa itu, hal itu insyaAllah kita akan cuba bincangkan nanti pada tajuk Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni pun ada kisah dia. Itulah Datuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sikit lagi. Hashim mempunyai 4 orang anak lelaki, iaitu As'ad, Abu Saifi, Nadlah dan Abdul Muttalib, serta 5 orang anak perempuan, iaitu Ashifa, Khalidah, Daifah, Uthayyah dan Jannah. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang telah kita sama-sama bincangkan dan bicarakan pada malam yang berbahagia ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali itu dahulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua rasa kecintaan yang sempurna buat junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita dengan dikurniakan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Sekadar itu dahulu, yang baik daripada Allah, yang kurang yang lemah adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma arzuqna fahman ya 'alim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa fi'lan wa qawlan wa 'ibadatan wa 'amalan salihan. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.